Halo guys, kembali lagi bersama Big Boss. Pemberian nama pada anak diyakini merupakan sebuah doa dari orang tua guys, agar sang anak menjadi orang yang diharapkan sesuai arti nama anak tersebut. Namun tak jarang nih, beberapa orang tua justru memberikan nama-nama unik untuk bayi mereka. Dan tentunya pemilihan nama unik tersebut memiliki makna. Kali ini Big Boss akan membahas viralnya bayi di Bekasi yang bernama Google. Awal cerita nih guys, pasangan Andi Cahya Saputra yang berumur 31 tahun dan Ella Karina yang berumur 27 tahun ini tinggal di Gang Jereng, Kampung Rawaboko, Bojong Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat guys. Pasangan ini menamai putra mereka yang baru lahir dengan nama yang unik guys, yaitu Google. Ya, Google, mesin pencarian terbesar yang diciptakan Larry Page dan Serge Brin. Bayi bernama unik Google ini lahir lebih cepat dari prediksi bidan yang menangani Ella selama mengandung anak keduanya tersebut guys. Menurut lelaki asal Solo itu, ide memberi nama Google sudah terlintas sejak kandungan sang istri berusia 7 bulan. Kala itu, Andi sudah menyiapkan sejumlah nama guys. Uniknya, Google bukan satu-satunya nama berlatar teknologi yang ia siapkan. Sebelumnya, Andi telah mempertimbangkan calon nama bayi tersebut dengan Microsoft, iPhone, iOS, Windows, dan banyak lagi yang lainnya. Sebelumnya diketahui, seluruh keluarga ragu-ragu dengan keputusan pada awalnya. Karena pada awalnya Andi juga mempertimbangkan nama Albar Dirgantara Putra. Tetapi ketika bayinya lahir, sesuatu dalam hati Andi memberitahu kalau nama Albar Dirgantara Putra itu tidak cocok guys untuk namanya. Jadi Andi memiliki pandangan sendiri mengenai pemberian nama putranya dan memutuskan untuk memberinya nama yang berhubungan dengan teknologi. Ia beralasan Google dipilih lantaran manfaatnya yang sangat besar bagi manusia. Sebelumnya saat Ella tahu nama bayinya Google, Ella tidak mengakui nama Google selama 3 bulan pertama setelah ia lahir. Andi dan istri banyak bertengkar guys mengenai namanya. Dan sang istri menanyakan kenapa Andi tidak memilih nama Instagram atau YouTube. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo guys jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan juga aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan info-info terbaru dari Big Boss. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya guys. Dan kamu tahu guys, jawaban Andi kenapa tidak menamai dengan nama Instagram atau YouTube. Andi menjelaskan kalau Instagram hanya situs web media sosial, sementara YouTube hanya untuk berbagi video. Setelah akta kelahiran jadi, sang kakek meminta agar menambahkan nama anaknya dengan alasan gampang ngurus apa-apa. Dan Andi hanya bisa menjawab untuk minta doanya saja, supaya anaknya sehat terus. Kabar tentang viralnya seorang bayi laki-laki bernama Google ini sampai ke telinga Google Indonesia. Bayi Google pun dikirimi cenderamata oleh Google Indonesia guys. Sesaat kemudian pihak Google Indonesia mengucapkan selamat dan mendoakan supaya kelak baby Google menjadi anak yang berguna buat banyak orang dan bisa membantu banyak orang. Amin. Kita doakan ya guys harapan besar sang ayah tersebut. Oke guys, itu dia tadi ulasan Big Boss tentang bayi yang viral bernama Google. Jangan lupa klik like dan share-nya ya, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Oke guys, terima kasih banyak ya, and see ya!